Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kariba sapo engkasika aja tas bosa bosa di mita tapa kepala bi bosa sika tu mite dan wisengi yang malam ini atau yang ini si runtu kak kebetulan jadi wala dulu uti lo kekwe alen usur lo ketudang lo kata nanti sapo karena dia ini biasa juga kita kenal di film-film itu film fenomenal itu. Ya. Namanya adalah Wak Sandro, tapi kebetulan Wak Sandronya itu tidak bersambung. Oh ya. Oh. Macet di tengah jalan. Iya, macet di tengah jalan. Kemudian ada lagi Pak Riti, kemudian Pak Yuslo, Pak Yusudilah Huseng mandek. Jadi dia sekarang itu dia tidak tahu kemana dia. Nah, kebetulan kita mau tanya-tanya dia bagaimana dia selaku anak muda karena dia lebih tua dari saya kapan? Tidak, klarifikasi. Saya lebih muda daripada Anda, tapi muka lebih tua saya daripada Anda. Kalau dari segi umur sih saya yang paling muda. Iya. Jadi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita sendiri apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Insyaallah. Penuh maju Madin, Re? Ya, alhamdulillah dari. Kukira saya tidak pergi. Tidak, fitnah itu. Oh, fitnah. Saya kan cuma katakan. Entah. Bagaimana Bang Ibul? Kau aku tenangi bawa. tapi ini kampanye fenomena sekarang. Kalau di masjid itu kalau setiap hari Jumat itu kebetulan di masjid kita juga terkadang jemaah yang paling belakang masih ada sub tengah dia tidak buka sana. Oh, ya, apalagi pada saat di tengah itu tidak ada karpetnya. Iya, menurutnya ini. Karena fenomena tersebut pun saya pernah lakukan. Guru jamaah itu jemaah-jemaah ini. Wih. Apalagi kalau kita sebenarnya anak muda. Anak muda pada saat kita melaksanakan sholat Jumat. Iya, iya, iya. Itu biasanya kita cari yang tiang yang ada kipas anginnya. Wow. Itu yang jadi sebagai patokan kita. Padahal imamnya sudah mengatakan, makanya niru imange. Iya, iya, iya. Luruskan sab dan rapatkan. Oh, palurui. Palurui, parape. Oh, iya, parape. Nah, tapi ini kan lo dia dulu pak. Dia itu dulu fokus. Kok dulu tuh pusing. Dia jadi sampai rong ke kipas angin. Jadi saran saya sih sebenarnya itu untuk para pengurus masjid itu sekiranya AC saja kita pakai. AC. AC. Oh, AC alami. Tanya AC itu yang itu ya pendingin ruangan lah. Oh, pendingin ruangan. Kulkas AC AC bang AC ya. Ada AC-nya tapi bang tidak terlalu anu. Iya. Dan ini juga bang kalau masalah karpet itu bang biasanya ini kalau lho bang, dia itu dulu kok dengan galas nah bang, supaya ke dia mau bapak ke bahe bebas, gampang ya bapak ke bapak, tapi anu bang, istilahnya kadang
kaku badan kalau tidak ada karpet, Bang. Masa kaku licik? Iya, Bang, karena tuh. Dan kita orang melope lindro, Bang. Weh, nah dia ini melope, Nih, ya kita kan anak muda, Bang. Oh, anak muda ini. Kita itu. Bang Mandeng. Yang dicoda ya ibu. Sakrina lo. Mana ke bini aku lagi dari pegagak. Wasa dia ndak ini lo ke maju mah, lo ke sapa cewek. Ya tuh sepele lo tenek ya. Ya di lo di. Wasa no di lo tenek. Ya lo tenek ini. Eh nambah nak. Eh biasanya itu kalau sat-sat deh. Kan disuruh ki apa? Disuruh ki sirape. Tapi terkadang tak ada mah pakwe renggange. Ada damparange. Eh lo kimam parange apa cara lo damparan nama cu daripada ini. kemudian mungkin kita juga merasa tidak enak lah menurut. Tidak enak. Ya. Wah, betul deh. Kita juga sih sebenarnya perasaan kita ya, perasaan saya. Iya. Perasaan saya sendiri ya. Pendapat saya sih. Iya. Enak sih kalau ada jaraknya. Oh. Megelum sih di kok jarak. Nah, hai si muni-muni api ini. Jena-jena api. Oh, jena matu pi. Iya. Terus karena anu artinya tidak terlalu ngap. Dia dan meredalah de. Ini dua lo itu heh. Patah gindre, ku kepaya tuh. Ah, ku kasih lu. Senyapkan saja. Senyapkan nih, Bang. Padli. Iya, oke, okay, lanjut. Itu sih saja. Eh, tuh. Ah, begini lagi. Supaya lebih jelas, Ki. Ya. Ah, kalau misalnya kita yang lakukan bagaimana posisinya? Kalau saya lakukan sih, kalau kita sendiri yang lakukan, iya. Mungkin tidak ada perasaan apa-apa sih. Sebenarnya. Wow. Digagas aja pemerintah kok ini betul pegoi merasa pung artinya. Loh. Artinya ada apa ya? Ada keenakan sendiri gitu. Apalagi pada saat itu. Hey. Pada saat kita sholat Jumat, hey. Apalagi kita tahu kan, Bone sekarang kan cuacanya. Iya, iya. Cuaca Bone waktu kan juga pelah. Nah. Kuning kecek. Ya. Kalau tangan su, Bang. Oh, gitu. Pala lada apalagi kita kan anak muda kan perawatan tuh pakai skincare. Pakai skincare ngeri nih. Iya, skincare. Alhamdulillah saya kondisi saya sekarang itu agak putih-putih. Putih-putih. Ini namanya kulit eksotis, namanya ma putih-putih keluar. Oh, asam mau putih mana mau bulu toh, Pak. Benda. Skincare mau oli. Ini gomo. Oh. Ah, kemudian kalau hari Jumat kan biasanya kita pergi kemana? Hari Jumat, maksudnya Bang? Hari Jumat kan bulan puasa. Ah, kalau bulan puasa kan cepat pulang dari sekolah. Ya. Atau? Saya biasanya ke sini. Ya, selain ke sini lah. Selain di sini, palingan keliling-keliling. Oh, keliling. Cari angin. Oh, cari angin. Sambil cuci-cuci mata lah. Oh, cuci-cuci mata. Tapi di bulan puasa ini saya batasi cuci-cuci matanya, Bang. Begitu. Karena kita harus menahan hawa. Itu. Oh, begitu. Gak salah kebole, Bang. Macam-macam di mana, Bang. Aduh, emakun raya. Terus, tidak bisa lagi tadi pergi-pergi karena motornya. Ya sempat motor saya itu mengalami kerusakan. Muni dompeng, Bang. Jadi, cedek-cedek. Oh, iya. Begitu? Iya. Wah, bagus juga ya. Nah. Iya. Iya. Saya kira kalau tidak ada motornya itu, joko-joko metoki lah itu. Enggak, Bang. Gini. Wetune digamu terogo. Ah. Biasa itu malah lelale nga. Ah. Tapi sepungannya agak motro. Mesiri-siri nama lalu. Tapi dia temu besok mah tuh rok mau motro mah terus. Kalau bodoh dia besok. Wih. Imak kedah. Kalau bau tes-tes ke bumbu. Gimana lalu? Biasa lah ini.
Mungkin akibat itulah, Bang. Kalau ada motor itu kita agak gengsi sedikit sih kalau jalan kaki. Wow. Eh, ceritanya ini gengsi banget ya? Sedikit lah. Oh, sedikit. Sedikit. Iya, iya, iya. Oke lah. Sedikit. Terus begini, yang tanya lagi. Ini kan sudah tanya coda. Tidak biasa ambil sandalnya orang di masjid. Malahan saya yang biasa diambil sandalnya. Kira-kira kita pelakunya. Saya pernah coba, tapi sandal yang saya ambil itu ternyata milik teman saya sendiri. Anunya sebuah kuala, Bang. Dengan runtusannya terpaksa. Saya dilakukan sidang. Oh. Gitu. Sidang Islam? Tidak. Saya dipecat dulu di pergaulan atau di apa? Dipensiunkan dulu, Bang. Dilarang gabung dulu. Wow. Sampai sekarang? Enggak. Kalau sekarang mah udah gabung. Gabung di banyak, banyak jadi preman sekarang. Enggak juga, tapi saya sukanya sih nonton-nonton film mafia sih, Bang. Itulah, makanya tanya-tanya lagi. Sepertinya orang preman ini. Mudah-mudahan enggak jadi preman, Bang. Oh, mudah-mudahan. Tapi sekarang tidak bermalam lagi di SMP? Kalau di SMP sih jarang saya bermalam, Bang. Oh, jarang? Iya. Sekarang bermalamnya di mana? Biasanya bermalam di studio ini, Bang. Di situ kan tidur, Bang. Iya, tidur. Tapi biasanya saya lihat tidak ada orang kalau subuh. Kalau subuh-subuh, Bang, pulang. Hilang orangnya. Ya. Subuh kan isuki, Bang. Lu kemandir, Bang. Gue mandir betul, Bang. Tapi ada orang tua, Bang, menunggu di rumah. Belum istri yang menunggu, Bang. Saya kira sudah ada istrinya. Istrinya kakakku ada, Bang. Kalau saya belum ada, Bang. Saya kira ada calon? Alhamdulillah ada. Ada. Ada tiga orang. Oh, tiga orang. Salam ya. Ada calonnya katanya, saya tidak tahu calon yang manakah, karena banyak yang sering dibonceng. Tiga, Agus. Agus. Agustini. Sorry, sorry teman. Lagi. Soalnya sedih. Ini tuh. Oh iya, deh kan cowok ya. Gue belum paham mana. Ya cowok namanya. Makanya lo kata nak ini. Ini dia lo ditek lagi. Apa cerahan tuh. Ya bolehlah. Silakan. Iya gitu. Munggu masih ada. Ya. Apa kabar, Bang? Baik. Baik. Eh, Mbak Deceng. Ya. Mohon maaf nih, Bang, ya. Mohon maaf nih, Bang. Kondisi tempat kerja, Bang, itu bagaimana sekarang, Bang? Ya tergantung kita. Loh. Kalau kita merasa enak ya enak. Kalau merasa tidak enak ya sudah begitu aja. Ya soalnya kita kan pergi siondrong biasa kontrol di mana. Di situ di sekolah itu. Ya, saya maksudnya di situ, Bang. Kalau di sekolah beda situasinya. Oh, iya. Tapi sekolah enak, Bang. Ya 50-50 lah. Bata-bata ya. Ya lo di itu terus kok ya. Sepanasang ya. Tanya muka. Aku tanya maki. Kunir, Bang. Hey. Maaf, maki di tenaga kok, Bang. Jadi ya, harus panas sama aku, Bang. Jadi di penrajer ya. Harus panas sama aku, Bang. Ya bagus. Bagus. Iya. Perkebunan lancar, Bang. Oh mantap. Mantap, alhamdulillah. Iya. Kami ya. Memancing aja. Ya Bang, masalahnya Bang dulu kita sempat diremehkan gitu. Oh, kalau itu diremehkan ya wajar lah. Ya, namanya juga orang kecil, Bang. Orang kecil lah, rawat dia sudah. Apalagi tidak ada uangnya. Ya masalah duit, Bang. Biasa, memang wes sempat kibata. Iya. Tapi berkat dukungan teman-teman, iya, teman-teman kita, iya, teman-teman yang ada di sini, yang satu studio ini, iya, yang karena kita ji, iya, ya, jadi bilang ini, tapi Pak Tamani, iya, iya, seri sama ki, ya sudahlah, sudah ya, nanti ke berikutnya lagi, iya Bang. Nanti kutanya lagi. Akhirnya deh, untuk para kaum muda, lain kali kalau sembahyang di sholat Jumat terutamanya, saya mengerti sih, para santa pasti panas. Tapi ya,
isilah juga sab-sab yang kosong. Karena itu juga supaya sholat kita sempurna, Bang. Majestasi. Mantap ya, Bang. Menyala, Bangku. Kata-kata dulu untuk sapa-sapa kita. Oke, sholatlah sebelum Anda disolatkan. Cuaks, menyala bangku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.